Di dalam hadis yang lain, riwayat Bukhari Muslim, Imam Bukhari meriwayatkan nomor 4205, Imam Muslim meriwayatkan nomor 2704. Sabda Nabi SAW kepada Abdullah bin Qais, "Ya Abdullah bin Qais, ala u'allimuka kalimatan hiya min kunuzil jannah? La haula wala quwata illa billah." Hai Abdullah bin Qais, maukah aku ajarkan kepadamu satu kalimat yang merupakan perbendaharaan surga? Artinya ini luar biasa, kalimat ini kalau kau ucapin, kamu akan dapat banyak fasilitas di surga, yaitu la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan tidak ada pula kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Ini kalimat kata para ulama, siapa yang ucapkan sementara dia lagi dalam keadaan masalah, Allah selesaikan urusannya. Siapa ada masalah, la haula wala quwata illa billah. Udah, kita pasrahin kepada Allah. Ya. Bimbingan beliau sallallahu alaihi wasallam kepada yang ucapannya salah karena mengatakan atas kehendak Allah dan kehendakmu. Beliau berkata, katakanlah hanya atas kehendak Allah, dalam hadis riwayat Nasa'i. Jadi pernah ada orang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada saat dia tiba lalu dia mengatakan, "Saya tiba di sini atas kehendak Allah dan kehendakmu wahai Rasulullah." Seakan-akan Rasulullah punya campur tangan dengan datangnya orang ini gitu. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tidak. Ucapkan hanya dengan kehendak Allah. Gak ada urusan sama saya nih. Saya cuma utusan Allah." Gitu. Ini sekaligus juga memberikan gambaran kepada kita tentang pelurusan pemahaman sebagian orang menganggap Rasulullah SAW apalagi setelah mati bisa berikan manfaat kepada dia. Kita menerima ajaran Nabi SAW. Kita terapkan itu sebagaimana para sahabat telah mencontohkan kepada kita. Bukan berarti kita anggap Nabi bisa datang lagi sekarang. Gitu kan. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis riwayat Abu Daud, saya lupa perawinya, Abu Daud atau Imam Muslim, salah satu, tapi hadis ini sahih. Hari Jumat adalah hari yang mulia sepanjang diciptakan langit dan bumi, ya. Maka perbanyaklah salawat untukku pada hari itu, hari Jumat, karena salawat kalian untukku akan dihantarkan kepadaku, dibawa kepada Nabi SAW. Bukan Nabi datang, gitu kan? Ini perlu digarisbawahi, karena banyak orang tertipu dengan poin-poin sebab syaitan menghiasi dia, gitu kan? Seakan-akan dia melihat Nabi SAW datang di depan matanya. Ini hal-hal yang harus diluruskan. Para sahabat tidak pernah ada satupun yang pernah mengaku melihat Nabi setelah Nabi meninggal. Padahal Nabi depan mata mereka, kuburannya di situ. Tidak ada pernah riwayat itu dinukil sahabat bilang, "Saya melihat Rasulullah SAW, Rasulullah datang mengunjungi rumah saya." Pernah ada yang dengar begitu? Tidak ada riwayatnya. Bagaimana sekarang ada orang bilang Rasulullah datang ke rumah saya, Rasulullah datang ke majlis saya? Ini bagaimana caranya? Lebih hebat dari sahabat nih, nggak mungkin. Tapi kalau tetap mau yakin begitu silahkan. Jangan lagi bilang Khalid Basalamah sesat nanti. Gara-gara diingatkan, kalau mau silahkan, percaya saja sendiri. Kita sudah sampaikan. Tapi rasionalnya kan tidak mungkin. Karena tidak mungkin ada lebih baik daripada sahabat. Ini banyak dilakukan oleh orang-orang yang mau menunjukkan mengambil sebuah kedudukan di tengah-tengah masyarakat, tapi membingungkan orang, membingungkan dirinya dia sendiri. Gitu kan? Ya.